Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada, guys. Apa kabar semuanya? Insya Allah kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi di sekeliling kalian. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi tentunya masih bersama Saif Zaki di sini, masih dalam program acara di channel YouTube kesayangan umat manusia di seluruh dunia, The One and Only Kuliner Vlogger. Are you ready? Balik lagi tentunya masih bersama Saif Zaki di sini, masih dalam program acara di channel YouTube kesayangan umat manusia, The One and Only Kuliner Vlogger. Anyway, by the way guys, kali ini Saif Zaki ingin berbagi satu buah resep yang asyik banget ya, yang nikmat banget, apalagi kalian yang ada di Indonesia tentunya di cuaca tropis pasti akan nikmat makan resep yang akan Saif Zaki bagi berikut ini. Nah, seperti apa resep ini dan apakah nama resep ini? Yaitu namanya salad udang mangga. Nah, salad udang mangga ala Saif Zaki ini terkenal biasanya di kalangan Asia. Kalau kalian ke restoran, seperti kalian pergi mungkin ke Thailand, Vietnam, Kamboja dan sebagainya ya, mungkin di Singapura, bahkan mungkin di Indonesia, kalau kalian pergi ke restoran-restoran negara tersebut pasti kalian bisa menemukan yang namanya salad udang mangga. Nah, namun salad udang mangga berikut ini yang akan Saif Zaki share nih guys, mudah banget cara membuatnya dan sangat gampang sekali pastinya. Untuk mendapatkan bahan-bahannya pun sangat mudah. Nah, apa saja bahan-bahan dan bumbu-bumbunya dan serta cara ngebuatnya, Saif Zaki akan share seperti berikut ini guys. So guys, inilah dia bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat yang namanya salad udang mangga. Nah, pastinya bahan utamanya kita gunakan yaitu udang yang sudah kita rebus sebentar dan kupas kulitnya, tinggalkan ekornya saja ya, seperti itu. Terus juga kita gunakan jeruk nipis pastinya satu buah. Terus di sini yang kita gunakan cabai kering. Nih, cabai kering. Jadi cabai rawit kering kita gunakan kurang lebih 1 sendok makan, terus bubuk paprika yang disangrai ya 1 sendok makan juga. Terus ini cabai bawang putih pasta yang sudah matang nih, kalian bisa dapatkan atau kalian bisa buat sendiri ya, seperti itu. Jadi cabai dengan cabai rawit, dengan cabai rawit, cabai merah dan bawang putih kalian buat pasta seperti ini ya. Terus ada kecap ikan ya, kecap ikannya kurang lebih 2 sendok makan. Terus juga kita gunakan yang namanya sirup gula atau air gula. Kalian taruh gula kurang lebih 2 sendok dan taruhkan air panas, lalu seperti itu. Terus juga ada kita gunakan di sini ya, ini serai ya, serai yang kita iris-iris halus ya. Jadi serai kecil yang muda, putihnya kita ambil, kita iris-iris halus. Terus ada bawang merah ya, bawang merah kalian iris-iris, bawang merah biasa juga kalian bisa gunakan, namun Saif Zaki menggunakan di Belanda ini yaitu bawang merah jumbo seperti bawang bombay. Terus ada irisan mangga. Nah, terus juga di sini yang kita gunakan daunnya itu ya terdiri dari nih, ini ada daun mint, daun seledri ya, daun ketumbar. Terus batang seledrinya kita ambil, kita gunakan juga. Jadi ini kita gunakan nanti ya, seperti ini. Oke. Dan bawang goreng. Nah, oh ya, guys, satu lagi tertinggal yaitu kita gunakan juga di sini daun bawang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Step by step Saif Zaki akan perlihatkan kepada kalian untuk yang namanya salad udang mangganya ala Saif Zaki. Yuk, ikutin Saif Zaki. So guys, pertama-tama kita panaskan dulu pan-nya ya. Dengan api sedang. Terus kalian tuangkan kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan minyak goreng ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah mulai panas, ingat apinya kecil saja, jangan terlalu besar. Udang yang tadi sudah kita rebus sebentar di air, jadi air mendidih ya, dididihkan, terus cemplungin udangnya kurang lebih 1 menit, terus diangkat terus dikupas. Kita masukkan 1 by 1 seperti ini. Ya. Jadi 1 per 1 dimasukkan ya. Jadi agak kecil. Nah.
seperti ini guys. Jadi agak-agak tergrill ceritanya seperti itu. Nah, terus ya kita balik semuanya kalau kurang lebih sudah 1 menit. Nah, kalau sudah begini nih. Nah, ini kita matikan apinya sudah guys. Jadi kita jangan lagi lama-lama. Jadi kurang lebih 2-3 menit aja dibeginikan, digongseng apa namanya? Ditumis dengan minyak sedikit ya. Nah, kalau sudah nih seperti ini, matikan apinya. Kemudian kita masukkan bawang merahnya ya, seperti itu. Kita ini masukkan semua nih. Ya. Kita masukkan juga serehnya. Terus masukkan cabenya. Ya, yang suka pedas silakan, boleh. Gula pasirnya. Air jeruk nipisnya yang tadi. Terus paprika bubuk ya. Terus cabe pastai ya. Terus kecap ikan dimasukin semua nih guys. Kita aduk-aduk lagi sebentar, tapi tanpa api ya guys. Jadi jangan, udah nggak boleh pakai api nih ceritanya. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi bahan-bahan yang lainnya. Kalau sudah tercampur rata, jangan lupa kalian cicipi ya. Terus kita juga masukkan daun mint, daun bawang, daun seledri, serta daun ketumbarnya itu kita masukkan semuanya ya guys, yang sudah kita iris-iris. Seperti ini. Terus kita masukkan juga bawang gorengnya. Ya. Nah, kita campur lagi sampai rata. Betul-betul sudah rata nih. Ya, jangan lupa untuk kalian cicipi ya. Mungkin kalian senang asin atau senang yang lebih pedas, itu boleh saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita masukkan manggahnya. Nah, ini mangga kita masukkan. Jadi kalau kalian mau lebih banyak mangga juga nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi ini kita aduk sampai tercampur rata. Semuanya sudah tercampur rata, kemudian nanti kita akan sajikan di piring dan cara menggarnisnya saya Zaki akan ajarkan atau perlihatkan kepada kalian, guys. Nah, ini kalian tinggal cicipi. Itu mau nambahin pedesnya atau kurang garam atau sebagainya, seperti itu. Nah, yuk ikutin saya Zaki, kita akan sajikan di piring dan menggarnisnya. So guys, sekarang kita akan menatanya di piring ya, atau di wadah dan menggarnisnya. Kita ambil piringnya. Terserah kalian sih, kalau saya Zaki menggunakan piring agak cekung seperti ini, jadi lebih cantik. Kemudian salad udang mangganya yang sudah tadi kita aduk rata dan tercampur rata, lalu kita tata di wadah seperti ini. Kalian yang pecinta super pedas pasti sangat doyan banget dengan ini. Kalian bisa ngurangi pedasnya kalau kalian mau ya, dan mau nambah pedasnya pun silahkan, tidak jadi soal. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian air gula atau sirupnya kalian bisa tuangkan seperti ini. Oke. Lalu
kita berikan daun mint di tengahnya seperti ini, ya. Dan kalian ambil parsley, kalian seperti itu aja dengan menggunakan tangan ya guys, ya. Jangan terlalu halus banget. Lalu kalau taburi seperti ini di pinggir-pinggirnya. Nah, yes. Oke. Nah, terus nih. Setelah itu, kalian ambilkan sedikit apa namanya lada hitam, taburi seperti ini, ya. Nah, kayak gitu aja. So guys, inilah dia salad udang mangga ala Chef Zaki. Bagaimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya dan sangat gampang sekali untuk mendapatkan bahan-bahannya. Dan Chef Zaki yakin kalian bisa membuatnya di rumah kalian masing-masing. Tentunya karena mudah untuk membuatnya, nggak pakai ruwet, nggak pakai ribet. Jadi kalau masak itu enjoy saja. Dan sajikan serta hidangkan dan garnishlah secantik mungkin agar orang-orang yang menikmatinya, terutama keluarga tercinta kalian dan orang-orang yang kalian sayangi, begitu tertarik saat memandangnya, ya, terlihat bentuknya, langsung menyicipinya pun terasa sangat wow, delicious, yummy, dan bravo. So, selamat mencoba guys. Guys, alhamdulillah akhirnya selesai sudah resep untuk kali ini, yaitu salad udang mangga. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan untuk membuatnya, dan bahan-bahannya pun sangat gampang kalian temukan dimanapun kalian berada pastinya. Asal jangan di hutan belantara guys, gitu. Yes. Oke. Dan saya bisa yakin kalian pasti bisa ngebuatnya di rumah kalian masing-masing, ya. Karena kalau kalian ingin belajar pastinya akan akan mudah seperti itu. Ya, namun memasaklah dengan cinta. Karena kalau kita memasak dengan cinta, pasti masakan kita nikmat, delicious, yummy, fantastis. Wow. Seperti itu. Nah, pesan saya lagi tidak bosan-bosannya, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, buruan pencet tombolnya. Buruan, jangan nonton aja, please, jangan nonton. Dukung channel Chef Zaki ini. Dukung Chef Zaki supaya Chef Zaki lebih bersemangat untuk membagi kepada kalian semua resep-resep terbaru di channelnya Chef Zaki setiap kalinya tentunya. Dan pastinya nih guys, selalu terupdate ya saat kalian mencet yang namanya tombolnya, ya, supaya kalian menjadi yang pertama untuk mengetahui video-video apa saja sih yang akan Chef Zaki keluarin setiap kali di channelnya Chef Zaki. Seperti itu, jadi kalian nggak ketinggalan gitu loh guys, daripada kepoin artis-artis Indonesia yang lagi cerai atau lagi apa, mendingan kepoin channelnya Chef Zaki, lebih bermanfaat, lebih berkah seperti itu. Ya, jangan lupa share ke semua sosial media kalian agar teman-teman kalian dan semua tahu mengenai channelnya Chef Zaki, dan kalian bisa mendapatkan pahala. Chef Zaki pun bisa mendapatkan pahala melalui channel ini, mendapatkan pahala amal jariah tentunya. Dan jangan lupa untuk nge-like yang pasti. Yes, seperti itu. Di like, pencet tombol like-nya. Dan sekali lagi, Chef Zaki mengucapkan banyak-banyak dan beribu terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, yang sudah subscribe apalagi. Terima kasih, hanya Allah yang balas. Dan insya Allah, ini akan menjadi semangat buat Chef Zaki, seperti semangatnya Chef Zaki lagi dalam program diet untuk membentuk badan Chef Zaki kembali lebih sempurna pasca operasi tulang belakang. Seperti itu. Dan doain Chef Zaki selalu sehat ya. Terima kasih banyak. Dan insya Allah kita akan ketemu di resep-resep berikutnya. Pesan Chef Zaki, jangan lupa untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu penting. Kebahagiaan adalah motivasi kita untuk menjalani hidup ini agar lebih berarti dan lebih bermanfaat bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sampai ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Wassalam, bye-bye.